Apa tuh biasa end game? Bang. Bang, bayangin viewersnya bang selalu satu Ngantuk kak kah, Bang? pas lives gimana bang? Abis ini ikut AKBG. Gak tahu, udah aku gak kebayang bang Binfa kapan bisa nyampe gitu. Ngantuk kah bang? Kayaknya sedikit ngantuk dah. Halo Bang Salu. Halo juga, mungkin karena masih belum fit kali, mungkin juga gara-gara ini juga masih sariawan juga gitu. Mungkin gara-gara itu kali ya. Ini tuh sakit banget headsetnya. Bang As ikut kami. Welcome to Mobile Legends. Jadi ngejepit ke kacamata aku, terus kacamata aku ini nanti gue ikutan partinya, urat Bang. Di sini gitu loh. Mungkin itu kali ya yang bisa bikin ngantuk juga kali ya. Abis ini ikut aku. Lihat saja di sini kembali lagi rupanya sudah mulai dilakukan saja. Kita lihat di sini rupanya. Halo Bang Salu, halo Bang Andi. Bang aku abis ini ikut. Bang aku ini abis. Ya siap, jangan lupa di follow dulu ya yang baru mampir. Jangan lupa follow dulu terus masuk ke grup ini bang. Masuk ke grup ini. Yang udah follow jangan lupa masuk ke grup ini. Nanti aku ajakin. Akbang wow. Iya. Oh ya Google-nya lupa bentar ya. Aku Bang Wal, iya lagu bang, lagu apaan? Tahukan saja di sini kawan-kawan sudah mulai kembali lagi di jijil-jijil saja. Dan kalau saya sudah mulai kembali di kopi seperti oleh seorang Valentin di sana. Seorang Kadita sepertinya di fix saja untuk diambil sel dengan MU kembali pula. Tapi kok udah ada MU emang ya? Datang mulai di sini padahal belum ada. Kita sudah mulai jijil-jijil lagi, sakit banget. Lihat semburannya, ih. Kembali dilakukan saja di sini kawan-kawan. Sudah mulai dilakukan dan sini terjadi pula. Bang kenapa kok kayak lemes? Gak tahu nih. Kayak kerasa ada pusing gitu. Thank you.
has slain the turtle. Oke, kita balik lagi sini. Rupanya sudah mulai terrefresh sepertinya. Insya Allah, semoga aja ini efeknya kira-kira 5 menit ke depan lah. 5 menit ke depan sepertinya akan hilang ngantuknya. Oke ya guys ya. Sudah mulai lakukan saja di sini kawan-kawan. Sudah mulai kembali lagi pertandingan di sini. Dilakukan saja di Aram atau mainan juga di sini. Rupanya bangkir dengan menggunakan Valentinnya. Mengambil saja, kita lihat. Sembur saja apa yang terjadi rupanya di sana. Lakukan saja Joy. Sudah mulai lakukan saja di sini. Rupanya terlihat Joy dengan Electric Fly. Bisa dilakukan saja di sini. Kembali pula rupanya dilakukan. Nah, disembur lagi rupanya Valentin malah lebih sakit daripada efeknya. Diambil saja ultimate-nya. Masih saja bisa. Oh! Malah di sana ketemuan sama seorang Rezla. Dikau-dikau lakukan saja oleh seorang di sini. Kembali lagi. Dan ditanggung saja. Oh, dua orang gitu ya. Tiga orang sepertinya. Oh, dua orang. Oh, dikau-dikau. Kembali saja di arah bottom lane juga sini. Kembali ke mid. Sudah mulai kembali lagi di area. Mengambil saja. Namun terlihat. Sudah mulai terlihat kembali di sini kawan-kawan. Sepertinya akan dilakukan dan juga. Sepertinya di arah bottom lane pun. Oh my god, bagus sekali di sini. Dua orang putar-putar di sini. Masih melatih jarinya saja biar tidak kaku sepertinya di sini. Sudah mulai dilakukan saja kawan-kawan di sini. Sudah mulai kembali dilakukan di bottom lane pun. Sudah dibersihkan oleh Karangko. Tapi kita lihat, begitu sangat didapatkan saja oleh Bang Vito. Mendapatkan dia Melody Roar. Namun di sini sudah kembali lagi. Rupanya disembur saja kembali dari seorang kanjoynya. Oleh seorang Valentin. Sepertinya ada salah satu rival sepertinya. Seperti sedang berrival sekali gitu. Seorang Joy dan juga seorang Valentin di sini ya. Sudah mulai lakukan saja kawan-kawan di sini. Apakah akan terjadi yang namanya. Oh rupanya Lord pun dapat yang bilang juga. Basing Blade dilakukan oleh seorang di sini Bang Gernat. Dengan menggunakan Cloud-nya. Bagus sekali. Tapi sayang. Masih banyak minion yang masih berjalan begitu lebarnya dari tim biru. Dan jelas saja di sini sekarang sudah mulai terjadi di pertarungan. Dan masuk saja ke arah bottom lane. Kalau sepertinya di sini kembali lagi. Red team base turret has been destroyed. Sendirian seorang Bang Patrick terdiam. Ternyata di sana kita lihat sudah mulai kembali lagi. Apakah dia sudah mulai fokus dengan skin yang terbaru? Kita lihat pula. Bagus banget ya. Bagus banget warna bolanya juga. Kembali lagi sini ditembak-tembak saja. Kita lihat dengan bola besinya sudah mulai kembali lagi kawan-kawan. Datang saja seorang di sana Bang Marty sepertinya. Namun Lordnya sudah mulai masuk dari arah bottom lane. Sudah mulai kelas ini bisa untuk dibersihkan begitu cepatnya. Lihat Blizzard pun sudah mulai tersentuh. Kita lihat masuk dua lane. Datang saya sini kembali lagi rupanya Blazing Blade lakukan untuk melawan belakangnya. Mendapatnya seorang Valentine. Bagus sekali rupanya seorang. Nah di sini aja rupanya coba. Baru main udah 11 menit, cepet banget sekarang ya gamenya. Pada cepet-cepet anjay.